Coba gimana kita bertiga aja langsung kali. Mungkin karena udah ada season 1 kali ya, season 2. Jadi pengen menuhin ekspektasi orang. Terus gimana? Sebenarnya ada yang menarik karena kita ada yang syuting di tempat apa sih? Camping. Oh iya, kita ada camping juga. Ada adegan camping, kita syuting tuh di luar kota di puncak dan itu dingin banget, seru. Terus scene-nya juga. Dan scene-nya drama semua di situ ya? Betul. Drama semua dan aduh, seru banget itu. Kalian harus nonton sih yang di sini itu. Camping. Dan syutingnya tuh waktu itu awal, dari awal bulan prosesnya awal bulan April kita bidding Februari Maret April. Udah mulai nggak sih Maret April Mei kita syuting udah setengah bulan June break Juli tanggal satu betul. Apa ya gimana ngomongin memang karena tadinya dari pihak screenplay-nya minta untuk lagu dan aku akhirnya bisa nulis untuk Minor Girl ini dan juga ya seneng sih bisa nulis lagi, bisa kembali berkarya lagi setelah sekian lamanya udah nggak nulis kayaknya dan ya semoga bisa didengar sama semuanya karena juga ini aku tulis khusus untuk Minor Girl. Kesulitannya apa ya untuk lagu ini sendiri dan idenya dari mana sih untuk liriknya sendiri? Bingung nih kalau ngomongin ide soalnya kadang-kadang kalau nulis lagu tuh suka spontan aja. Kayak bikinnya di lokasi di waktu itu ya? Iya, bikinnya di lokasi. Pakai earphone gue. Pakai minjem earphone-nya Shira jadi kayak ya udah sespontan gitu. Di sela-sela take lagi. Kita nyari deh mana-mana. Betul. Di mobil rekaman. Tapi itu juga salah satu tantangan tuh. Ada salah satu scene nanti yang abis Devano nyanyi lagu itu dua momen banget. Oh iya. Itu buat Nora, cuma Nora ceritain dikit. Itu scene yang super duper challenging. Maaf banget Kak, tadi aku lupa. Even jadi salah satu scene itu panjang banget ya durasinya. One take by the way. Dan one take doang. Bukan one take kita shotnya, tapi maksudnya shotnya itu sekali jalan gitu. Dan di situ ada semua cast, tapi itu adalah kayak salah satu momen yang paling peak di Minor Girl Season 2. Even dari Minor Girl Season 1 kayaknya itu ya? Dan menurut aku ini juga gak pernah ada scene kayak gini sebelumnya di Minor Girl Season 1. Ini yang baru banget buat kita. Iya benar. Dan maksudnya aku seneng banget karena pada saat nonton hasilnya waktu kita selesai itu kayak semua karakternya tuh emang ada di situ ya, ada di momen itu. Jadi itu seru banget sih. Wah pas sudah selesai kita semua langsung terus tepuk tangan, pelukan, apalagi Nora. She's doing really great. Mungkin ada momen ini gak sih, momen paling yang dikangenin pas udah syuting? Aduh banyak! Banyak ya? Banyak, salah satunya di Cibodas. Even scene di rumah sakit pun ya, itu seru banget ya. Yang mana sih? Oh yang enak banget. Oh iya, enggak, semua sih rumah sakit seru. Seru, seru. Karena ada beberapa rumah sakit-rumah sakitan kan. Devano kangen ini Kak, Devano kangen kena macet 8 jam. Kita mau syuting kalingan pagi baru nyampe jam berapa Dev? Jadi kita tuh Bogor. Iya, jadi kita di puncak syutingnya dari Sentul Bogor gitu lah. Terus dari pagi dari jam sekitar jam 8 nyampe baru setelah maghrib. Terus ada kalingan jam 8 pagi. Karena ada apa waktu itu ya? Ada sesuatu ya di jalan enggak ada ya? Penutupan jalan Kak. Penutupan jalan. Oh iya. Ya Allah itu banyak banget sih hal yang menarik tapi kita merasa aduh seru banget sih syuting season 2 ini. Seru banget. Balik lagi soal tadi lagu input Devano, kalian berdua pertama kali dikasih tahu Devano dengerin langsung atau pasti dong, pasti kan? Enggak, yang pertama, lagu yang pertama Devano dengerin pas lagi reading. Oh iya lagu yang itu pertama. Itu di speaker, terus kita kayak biasa aja. Enggak, sebenarnya agak beda soalnya dari Devano-Devano yang sebelumnya. Iya, jadi ini keluar dari comfort zone. Iya, apalagi kan membuat lagu yang harus sebagai karakter Rehan kan? Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sebagai Devano. Betul. Jadi tepuk tangan dulu untuk Devano ya. Biasa aja guys. Kita gak sih dari lirik atau... Oh kita gak perlu kasih input, karena dia lebih tahu dari idealis. Tapi lagu yang kedua ya, itu kita dengernya bener-bener langsung pas take. Jadi kita kayak bener-bener real reaction ya. Real reaction? Iya. Jadi kalian lihat aja deh di seriesnya, kita muka kita gimana. Gimana Be? Dapat respon positifnya dari... Ini positif. Karena memang kita di sini cast-castnya juga positif semua dan kita saling membantu, saling jaga satu sama lain. Kalau ditawarin untuk bikin lagu lagi itu siap ya? Siap sih. Karena cuannya di situ. Waduh, jujur amat dong. Kan gue kerjanya nulis lagu. Oh dong, gue juga. Pengen bikin satu
Apa? Berarti bayarannya lebih setengahnya mungkin ya. Enggak, bercanda. Next. Udah, promo aja langsung selesai. Oke. Siapa deh, Amara mulai? Ya, mulai. Semuanya jangan lupa nonton Minor Girls Season 2 di video mulai dari 1 Juli 2023. Jangan nonton yang bajakan ya. See you Minor Girls Season 2. Oke, okay, foto bertiga ya. Thank you kakak for coming. Thank you udah nonton. Foto dulu bertiga. Bertiga ya. Oke. Aku kayak